فاستغفر الله إن الله كان توابا استغفر 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 الله إن الله بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم. Katakanlah, siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencana-bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa merayu kepadanya dengan merendah diri secara berterang-terang dan secara bersembunyi dengan berkata, demi sesungguhnya jika Allah selamatkan kami dari bencana ini, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang bersyukur. Katakanlah, Allah jualah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu
dan dari segala jenis kesusahan. Dalam pada itu, kamu masih mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain? Katakanlah, Dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab seksa bala bencana. Dari sebelah atas kamu, atau dari bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai cara supaya mereka memahaminya. Dan kaum engkau, wahai Muhammad, mendustakan Al-Quran padahal ia adalah benar. Katakanlah, aku bukanlah seorang yang ditugaskan menjaga urusan kamu. Aku hanya seorang rasul yang menyampaikan perintah Allah kepada kamu. Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya, yang membuktikan benarnya atau dustanya, dan kamu akan mengetahuinya. Ayat yang kita bacakan pada malam ini itu ayat yang ke-62 sehinggalah ayat yang ke-67. Pada juzuk yang ke-7, pada surah yang ke-6, iaitu Suratul An'am. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang kekuasaan mutlak Allah Ta'ala dalam menyelamatkan manusia dan melepaskan mereka daripada musibah dan bala bencana. Dan amalan Allah Ta'ala, siapa sahaja yang menderhaka kepada Allah, sama ada golongan yang tertinggi dalam penderhakaan yang mensyirikkan Allah, ataupun golongan-golongan yang membelakangi perintah Allah, yang meninggalkan perintah Allah, sama ada di kalangan orang kafir ataupun di kalangan orang Islam, namun mereka meninggalkan perintah Allah. Walau lidah mereka mengucap dua kalimah syahadah, tapi perbuatan mereka yang mencemarkan agama Allah juga layak untuk dihukum oleh Allah. Cuma perbezaan hukuman yang diberikan kepada orang kafir tanpa belas kasihan dan pengampun, manakala hukuman yang diberikan kepada orang Islam sebagai satu pengajaran, pembelajaran dan sebagai satu kafarah untuk mereka jadikan panduan dan peringatan supaya kembali kepada agama Islam yang suci, kepada ajaran yang sempurna yang syumut. Ini kandungan ayat-ayat yang kita akan tafsirkan pada malam ini. Bila Allah Ta'ala menyatakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Mayunajjikum, siapa yang akan menyelamatkan kamu semua, wahai manusia. Khitab ini bukan sekadar kepada golongan musyriki Mekah yang menolak ajakan dakwah Nabi SAW, bahkan kepada semua orang kafir yang mendustakan Allah, yang mensyirikkan Allah, bahkan di kalangan orang yang meninggalkan perintah Allah, yang mengenepikan perintah Allah Ta'ala. Katakan kepada mereka semua, Man yunajjikum, siapa yang menyelamatkan kamu? Min zulumatil barri wal bahr. Bila mana kamu berada dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Maksud kegelapan di sini ialah segala bala bencana. Dengan puting beliungnya, dengan ombak yang tingginya, dengan kegelapan jahiliahnya, dengan kegelapan jalannya, tersesat jalan, dan semua perkara yang menakutkan dalam permusafiran kamu. Bila Allah kata, siapa yang menyelamatkan kamu daripada kegelapan darat ataupun laut? Bila kita sebut darat gelap, laut gelap, satu perumpamaan kepada musibah di darat dan musibah di lautan. Sehingga bila mana kita ditimpa musibah, kita rasa gelap dunia. Gelap akal kita, gelap ikhtiar kita. Habis segala kecerdikan, kebijaksanaan kita. Sama ada musibah di dunia, berupa penyakit, berupa
banjirnya, gempa buminya, dan lain-lain musibah di dunia yang tidak pernah ditangani, mampu ditangani oleh manusia melainkan dengan bersabar dan bermunajat pada Tuhan mereka. Dan demikian juga kegelapan di lautan. Kegelapan di lautan seperti tersesat di lautan sehingga tidak tahu di mana daratan. Seperti pecahnya kapal, besarnya ombak, ribut taufan. Ketika itu apakah ingatan kamu kepada berhala kamu? Adakah ketika itu ingatan kamu kepada kekuatan kamu, harta benda kamu, kawan-kawan kamu? Ternyata tidak. Melainkan dalam fitrah jiwa kamu ini, tad'unahu, kamu pasti akan menyeru Allah. Tak ada seorang pun penyembah berhala atau yang menyekutukan Allah akan minta daripada sekutunya, melainkan mereka akan minta dengan Allah secara fitrah. Maka Allah menyebut, sama ada doa kamu, panggilan kamu pada Allah ini tadarru'an wa khufyah, dengan keadaan merendah diri, wa khufyah, dengan keadaan sembunyi ataupun dengan keadaan terang. Ada yang mungkin berbisik dalam hati, ya Allah tolonglah aku, ya Allah selamatkan aku. Ada yang menyebut secara terang-terangan dengan lidah mulutnya berkata. Sebab manusia bila ditimpa musibah, kita dapati ada orang yang responnya terus pada lidah. Ya Allah tolong kami. Ada orang walau lidahnya tak sebut, tak cakap, tapi hatinya memberontak lalu berkata, ya Allah bantu kami. Ya Allah sampai bila musibah ini, sampai bila kesusahan ini, bantulah kami, tolonglah kami. Maka ini adalah fitrah yang Allah Ta'ala jelaskan yang berlaku pada manusia bila ditimpa dengan segala kesukaran dan kesusahan. Lain anjana, ketika itu kamu berkata, kalaulah Allah selamatkan kami min hadhihi, daripada musibah ini, lanakunan, kami pasti menjadi minasyakirin, orang yang bersyukur kepada Allah. Yang bersyukur dengan nikmat kepada Allah, dan kami akan menyembah Allah, takkan lagi menyembah berhala-berhala dan sebagainya. Ini adalah hakikat ciptaan manusia. Manusia bila dia berada dalam kesusahan di darat atau di laut, bukan di mana sahaja, dalam kesusahan yang mereka tahu mereka tak mungkin selamat, yang mereka tahu tidak ada yang boleh menyelamatkan melainkan Allah, melainkan Tuhan, datang fitrah percaya kepada kuasa besar, kuasa mutlak, kuasa yang menentukan, kuasa yang menyelamatkan, dia Allah. Maka ketika itu kamu minta, ya Allah kalau kami diselamatkan, kami akan kembali pada fitrah kami, beriman padamu. Dan katakanlah kulillah, katakan cuma Allah. Yunajjikum minha, yang akan menyelamatkan kamu semua daripada semua musibah itu. Wa min kulli karbin, dan apa saja kesusahan. Thumma antum tusyrikun, tetapi malangnya kamu terus mensyirikkan Allah. Berhubung dengan ayat ini, bila mana Allah Ta'ala memberitahu kepada seluruh manusia bahawa di antara nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya ialah menyelamatkan mereka dalam kesusahan dan kepayahan, menyelamatkan mereka dalam kesesatan. Tuan-tuan tengok siapa pun manusia, bila dia tersepit, dia tahu, even ahli sukan sebagai contoh, dia tahu ni pesaing yang sengit, peluang untuk menang tu semua ada. Akhirnya apa mereka buat? Mereka berdoa, minta. Mereka tahu mungkin mereka boleh tersilap, patah kaki itu dan ini. Dalam harapan tinggi mereka, mereka dapati yang menentukannya ialah zat yang berkuasa. Kali itu kata Allah menyatakan, Allah yang menyelamatkan kamu daripada segala kesukaran kamu baik di darat maupun di laut. Lalu kita tanya kenapa tak disebut di udara? Pertama kita katakan dalam situasi hari itu, maka yang ada ialah perjalanan darat, perjalanan laut. Habis tak ada kalau sebut udara, ada. Sebab itu Allah bawa ayat selepas itu, kulillah yunajjikum minha, katakan Allah yang selamatkan kamu daripada segala kesukaran di darat dan di lautan. Wa min kulli kar, apa pun jenis susah yang lain, termasuklah di udara. Apa jenis susah yang lain, termasuklah yang bawah tanah, yang melombong, logam di bawah tanah, iba di bawah tanah sekalipun. Waktu kamu berada dalam karab, kata karbin ini kata ulama, ghammun syadid, duka cita yang melampau sebab tak nampak jalan keluar. Waktu itu yang akan menyedapkan kita ialah
adanya Allah. Orang yang sakit. Doktor kata cuma Tuhan yang boleh selamatkan kamu. Sebab doktor dah habis ubat, dah habis ikhtiar. Bukan kita. Manusia semua akan berkata, ia hanya mukjizat yang boleh selamatkan kita dengan maksud kuasa Allah. Maka Allah menyebut, ini hakikat kehidupan kita kat dunia. Kehidupan kita kat dunia, tuan-tuan sekalian, walau bagaimana kita mencipta kesenangan dan mencipta setiap pertahanan, setiap persediaan untuk menghadapi apa musibah, Allah akan beri kita satu musibah yang di luar pertahanan kita. Ya'tikal akhbar malam tuzawidi, akan datang satu kejadian kamu tak bersedia. Padahal selama ni kita dah simpan duit dalam bank, kita dah beli saham, kita dah top up sana, kita dah labur sini. Tapi bila datang musibah yang tak berfungsi. Padahal kita dah gunakan segala kepakaran, anak-anak kita dah belajar ilmu perubatan, universiti luar negara, kita dah bina hospital besar dengan segala teknologi perubatan. Tapi datang musibah, semuanya tak dijangka. Dengan merebaknya penyakit-penyakit dengan begitu cepat. Sehingga di luar kawalan kita terus berteka-teki bagaimana ia berjangkit. Sekejap begitu, sekejap begini. Namun dalam penyelesaian sebenar dalam hati kita berkata Allah. Dan Allah sengaja biarkan manusia dalam kesukaran itu sehingga dia mengaku Allah yang menyelamatkan. Bila mana mereka telah berputus asa, maka Allah akan mengangkat musibah. Berputus asa dengan segala ikhtiar mereka lalu melihat akan kekuasaan Allah. Sebab itu disebut di sini, di antara nikmat Allah Ta'ala pada hambanya, ini kejadian yang berlaku di seluruh dunia. Semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman kita. Dan berikut seterusnya sehingga terjadinya kiamat. Manusia akan terus dihimpit dengan kesukaran yang dia takkan nampak ikhtiarnya di situ. Dia takkan nampak persiapan dan persediaan di situ melainkan Allah. Yang menyelamatkan. Ya bangkan dia akan mengeluh, kalau saya tahu begini, saya pasti buat begini, saya pasti buat begitu. Tapi demikian Allah jadikan kita atau manusia berada dalam kesusahan sehingga mereka melihat Allah. Seolah-olah ayat ini menyatakan, wahai Nabi, katakan pada para penyengutu Allah, para musyrik Mekah dan siapa sahaja yang lupa tentang keesaan Allah. Siapa yang menyelamatkan kamu dalam keadaan musafir kamu, dalam keadaan ketakutan kamu, bila mana kamu tersesat, bila mana kamu berada dalam kesukaran, ketika itu kamu tak akan berlindung melainkan pada Allah. Kamu menyeru padanya sama ada terang-terangan ataupun rahsia. Dengan khusyuk, dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa hina. Ketika itu kamu bersumpah, kalau Allah selamatkan, niscaya kamu akan jadi orang baik. Kamu akan jadi orang yang bersyukur. Kamu akan membuktikan ataupun akan melaksanakan keesaan Allah SWT tanpa menyengutukannya. Tentu Allah menyebut dalam banyak ayat tentang perangai manusia, kebanyakan mereka sama. Susah ingat Allah, kalau tak susah mereka ingat diri mereka. Ini khianat. Pengkhianatan yang jelas yang dilakukan oleh manusia. Waktu susah ingat Allah. Tapi bila mereka senang, mereka lupa Allah, mereka nampak bijak, mereka cerdik, mereka pandai mereka. Ini persis bagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Misalnya surah Yunus. Pada ayat yang ke-22 Allah berfirman, والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بها وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Allah lah yang memperjalankan mereka di daratan dan di lautan. Ketika mana mereka berada dalam bahtera yang ditiup oleh angin yang baik, yang ditiup dengan angin yang sebagaimana mereka inginkan, lalu mereka bergembira dengan apa yang mereka lalui, perjalanan atas kapal yang besar dengan angin yang baik yang meniupnya, tiba-tiba datang kepada mereka angin kencang. Datang ribut yang kencang. Datang ombak yang mengelilingi mereka. Dan mereka mengetahui tiada jalan selamat untuk mereka. Lalu ketika itu mereka berdoa pada Allah dengan penuh ikhlas untuk beragama dan tunduk padanya. Kalau sekiranya, wahai Tuhan engkau selamatkan kami, niscaya kami jadi orang yang bersyukur. Allah dedahkan dalam banyak ayat. Manusia perangai macam itu. Dalam ayat yang lain, Allah sebut dalam surah Al-Isra. Surah yang ke-17, ayat 67. Wa iza massakumu dhurru fil bah. Dalla man tan'una illa iya. Bila kamu berada dalam kesusahan di lautan, maka kamu pasti takkan menyeru yang lain melainkan Allah. Tetapi ini fitrah yang Allah jadikan.
Bagi yang tak percaya, cuba berada dalam keadaan ini. Nescaya dia akan nampak Allah. Nescaya dia akan mengakui Allah. Mengakui keesaan Allah bukan lagi banyak Tuhan atau sekutu Tuhan. Lalu mereka lupakan berhala-berhala yang mereka sembah. Ternyata berhala itu tak mampu buat apa-apa. Okay, ini hakikat hati manusia. Allah pemilik hati. Yang mengetahui bisikan hati. Allah cerita ni tuan-tuan benda di hati manusia. Kita tak tahu benda dalam hati. Kita tengok benda zahir. Tapi Allah cerita dalam hati manusia itu ada pengakuan keesaan Tuhan. Ada dalam hati mereka. Walau mereka cuba menolak dengan hawa nafsu mereka dan menolak dengan syaitan mereka. Kebanyakan manusia khianat dengan janji mereka pada Allah. Bila mereka susah, mereka sentiasa mengingatkan diri mereka untuk patuh pada perintah Allah. Tapi bila mereka kembali senang, mereka kufur kepada Allah. Inilah keadaan manusia. Dan inilah keadaan orang yang menyengutukan Allah. Wa imam menyengutukan Allah dengan sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mereka yang menyengutukan Allah dengan maksud melihat benda-benda lain lebih utama daripada Allah. Ini juga makna memberi penyengutuan pada Allah. Ada satu menyengutukan Allah dengan sembahan berhala. Ada mereka yang menyengutukan Allah dengan maksud yang lain lebih utama daripada Tuhan, daripada agama. Tapi bila susah mereka ingat agama. Mereka kembali kepada fitrah agama. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa bila mana kita ditimpa musibah, maka ada empat perkara yang perlu kita lakukan. Ayat ini ajar kepada kita. Yang pertama doa. Yang kedua ialah tadarru', merendah diri. Mengaku kita tak pandai. Mengaku kita tak bijak. Mengaku kita tak ada upaya. Mengaku Allah berkuasa. Mengaku yang boleh selamatkan kita cuma Allah. Tak ada yang lain. Jangan belagak pandai. Sebab itu manusia kebodohannya terselah sebagaimana dia baru dilahirkan. Dia tak ada ilmu apa-apa. Maka Allah ingatkan balik kebodohan kita. Waktu mana kita ditimpa musibah, kita tak ada apa-apa. Apa yang kita boleh buat dengan musibah yang menimpa kita? Tak ada. Melainkan berdoa pada Allah. Yang kedua, kita sebut merendah diri. Yang ketiga, ikhlas dengan hati. Ini bukan mulut je cakap, ikhlas dengan hati ni. Bahawa tak ada yang lain kami seru, tak ada lain kami panggil, tak ada lain yang kami berharap melainkan Allah. Ini maksud ikhlas. Tak ada yang lain yang kita fikir, tak ada lain yang kita teringat melainkan Allah. Yang keempat ialah iltizam dengan syukur kepada Allah. Nanti bila kita dah diselamatkan oleh Allah, jangan lupa berkata alhamdulillah. Kerana dengan sebab alhamdulillah tadilah Allah pelihara kita daripada musibah seumpamanya lagi berlaku. Yang kita waktu datang musibah, doa, rendah diri, ikhlas. Dan bila mana Allah lepaskan kita, jangan lekang lidah kita daripada mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kurnia Allah, ini bantuan Allah, ini pertolongan Allah. Jangan lepas selamat. Ini saya ada, saya buat benda itu selamat. Saya buat macam ni sebab tu kita orang lepas. Mula dilupa syukur pada Allah. Yang berkata demikian, kelak akan datang lagi musibah. Baik, Allah menyebut satu pasal musibah boleh berlaku. Apa mana? Di darat dan di lautan. Tapi apakah musibah tidak boleh datang dengan cara yang lain? Kata Allah dalam ayat berikutnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada semua manusia. Khususnya yang menyengutukan Allah. Huwal qadiru, dia Allah. Al-qadiru, yang berkuasa. Ala an yab'atha alaikum, untuk menghantar ke atas kamu, untuk menurunkan ke atas kamu, azaban min fawqikum, azab daripada langit, aw min tahti arjulikum, atau daripada bawah kaki kamu. Maksud azab daripada langit seperti batu, seperti taufan, seperti ribut, seperti hujan, ini azab dari langit sebagaimana berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Atau azab daripada bumi seperti gempa bumi. Yang Allah sebut au min tahti arjulikum, atau di bawah kaki kamu. Tetapi bila berlaku gempa bumi yang pertama, kaki kita mula terasa, kenapa bumi goncang? Kenapa bumi goyang? Allah yang berkuasa. Ada bila kita sebut yang pertama pada ayat yang sebelum ini, ayat 63 dan ayat 64. Allah sebut Allah mendatangkan azab bila kamu susah di darat, susah di laut.
Mungkin orang kata tak apalah, kita orang tak nak jalan, tak nak musafir supaya kami tak susah. Maka Allah seperti menjawab, kalau kamu tak musafir mana-mana pun, ingat Allah berkuasa turunkan azab pada kamu walau kamu duduk setempat, tak ke mana-mana. Allah boleh datangkan azab yang jatuh dari langit, yang berupa batu batan sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Lut, atau taufan, atau puting beliung, atau Allah jadikan musibah yang datang di bawah kaki kamu seperti gempa bumi yang berlaku kepada Qarun, menelannya sehingga hari kiamat. Dan itu yang kita lihat hari ini. Gempa bumi di mana-mana tempat. Makin kita berada pada akhir zaman, gempa bumi itu makin banyak. Sehingga tak ada lagi tempat yang tak ada gempa bumi. Dahulu tuan-tuan, kita ada tempat yang berpotensi gempa bumi, ada yang tidak. Yang berada pada pentas Sunda sebagai contoh, okey, dia mungkin banyak gunung berapi, mudah. Yang berada di sini, yang ni payah, macam kita negara Malaysia, payah. Tapi kelak tak ada istilah itu. Kajian-kajian itu macam tak bermakna kerana gempa ini berlaku pada semua tempat. Sehinggalah berlaku kiamat, maka ia berlaku menyeluruh secara serentak. Sehingga mengeluarkan segala isi perutnya. Menggoncangkan manusia. Menjadikan manusia seperti mabuk walau mereka tidak mabuk. Menjadikan perempuan yang mengandung keguguran anak, yang mengendong anaknya terjatuh sehingga lupa dia punya anak. Dek kerana dahsyatnya gempa bumi yang berlaku. Iza zulzatil ardu zilzalaha. Dan ingatlah bila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Sehingga mengeluarkan isi perut. Contoh kita kan kalau mabuk, pening, pening kerana dek kapal atau bok yang bergempa macam tu kolek. Kapal kita ni, kita bagi kucah, air kucah. Kanan ke kiri, mata pun nampak lain. Akhirnya keluar isi perut. Muntah. Ni bumi digoncang, dikeluarkan isi perut. Kita keluar isi perut tu okey lagi. Ni bumi keluar isi perut. Bayangkan. Kedahsyatan yang Allah janjikan. Kemudian Allah menyebut, au yalbisakum syi'a, atau Allah jadikan kamu berpuak-puak. Berbalah-balah. Wa yudhika ba'dukum ba'sa ba'd. Sebahagian membuli sebahagian yang lain. Sebahagian menyerang sebahagian yang lain. Sebahagian membunuh sebahagian yang lain. Ini azab Allah. Apa pun yang berlaku atas dunia ini dengan perancangan Allah, ketentuan Allah, keizinan Allah. Dan ianya berlaku disebabkan peringatan pada manusia atas kelalaian, kecuaian, pelanggar hukum. Kata Allah, aku boleh datangkan kepada kamu tiga lagi bentuk azab. Yang tadi di darat, di laut. Dalam keadaan kamu bermusafir. Berjalan, keluar, bergerak. Ini ada tiga lagi aku nak ingatkan kamu. Allah boleh turunkan musibah dari langit. Dari bumi. Atau kami jadikan kamu ini berbaloh sesama kamu lalu berperang. Akan berlaku perang dunia pertama, perang dunia kedua. Apa akan jadi? Semuanya akan rasa sengsara. Yang menyerang pun sengsara. Yang diserang pun sengsara. Bak kata kita, yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Ataupun yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Sama-sama terkesan teruk. Lihatlah perang dunia pertama, lihatlah perang dunia kedua. Maka ini ialah pala daripada Allah. Unzur, tengok. Perkataan unzur di sini makna fikir, cuba fikir. Tentu dalam lembaran sejarah yang Allah paparkan pada kita. Sejarah manusia hidup, inilah yang berlaku. Gempa buminya, banjirnya, ribuknya, berperangnya. Maka punah manusia, punah dunia. Punah ekonominya. Punah keluarganya. Baik, ini azab Allah pada kamu. Bila kamu mengenepikan perintah, menyengutukan Allah Ta'ala. Untuk cuba berfikir, cuba tengok kaifa nusarriful ayat. Bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami. Peringatan-peringatan kami. La'allahum yafqahun, supaya mereka faham. Punca semua ini bila kita membelakangi perintah Allah, bila seorang itu menyengutukan Allah, meninggalkan agama Allah, wa kadzdzaba bihi qaum, dan kaum wahai Muhammad, yakni musyrik Mekah. Juga telah mendustakan kamu, apakah dia tak takut azab yang pernah menimpa kaum terdahulu? Wa huwal haq, sedangkan kamu ini benar wahai Muhammad. Kamu bawa benda yang benar daripada Tuhan kamu. Kamu cerita tentang Tuhan yang sebenar yang perlu mereka sembah. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Lastu alaikum biwakil. Aku tidak boleh memaksa kamu. Aku ni bukanlah orang yang akan mengubah kamu. Tapi kamu akan ubah diri kamu sendiri.
Likulli naba'in mustaqar. Maka setiap berita itu akan ada waktu terjadinya. Amaran yang Rasulullah sebut. Akan berlaku azab dari langit, akan berlaku azab dari bumi, akan berlaku kesusahan di lautan, di daratan. Apa yang Allah kata ini akan berlaku pada waktunya. Ah, tak adalah ustaz, tak kena kot. Akan berlaku pada waktunya. Dan itu yang kita lihat. Kita dah okey, kita dah aman, kita dah siap. Tiba-tiba berlaku sesuatu yang kita tak jangka. Nanti kalau kita dah pulih, nanti akan berlaku sesuatu yang kita tak sangka. Demikian kata Allah. Likulli naba'i mustaqar. Mustaqar. Setiap apa yang kami beritahu akan berlaku. Akan berlaku. Wasawfa ta'lamun. Dan kamu akan tahu waktu itu. Benar atau tidak kamu akan menyeru kami. Benar atau tidak kamu akan meminta dengan kami. Benar atau tidak kamu akan bermunajat kepada kami. Bila berlaku satu musibah, kita kata ini mungkin yang ini gagal. Kita tukar. Akhirnya sama juga gagal. Kita tukar. Last kali kita tahu. Bahawa sebenarnya kita semua gagal untuk mentaati perintah Allah. Maka kembali kepada empat perkara yang Allah ajar kita. Doa pada Allah, merendah diri pada Allah, ikhlas kepada Allah dan bersyukur. Bagaimana manusia tak kembali dengan perkara ini, mereka akan terus ditimpa musibah. Diriwayatkan, ketika mana turunnya ayat, Kul huwal qadir ala an yab'atha alaikum azaba. Katakanlah Allah berkuasa menurunkan ke atas kamu azab. Lalu Nabi SAW bila baca ayat ini, Nabi mengajak, mengadap wajahnya pada para sahabat. Nabi kata, La tarji'u ba'di kuffara, yadribu ba'dukum riqaba ba'din bisuyuf. Ingat, bila aku wafat nanti, bila aku mati nanti, jangan kamu kembali menjadi kafir dan murtad. Sebahagian kamu membunuh, sebahagian kamu dengan menggunakan pedang. Lalu para sahabat berkata, Nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya Rasulullah, kami menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan engkau ialah Rasulullah Allah. Dan sebahagian sahabat berkata, La yakunu hadha abad. Tak akan berlaku lah benda ni. Nabi kata nanti, ingat, jangan kamu menjadi kufur dengan saling berperang sesama kamu. Kamu ni aku didik semua. Kamu ni aku tarbiyah semua. Kamu ini telah aku baiki semua akhlak kamu sehingga kamu menjadi sahabat-sahabatku tercinta. Tapi jangan nanti kamu berbalah. Sebagian sahabat kata, kami tak saksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah. Sebagian berkata, takkanlah berlaku kita berbalah. Kita baik semua ni. Kita satu grup. Sedangkan kita semua orang Islam. Takkan berbalah kita sama orang Islam. Malah ketua ayat, unzur, belajar sejarah. Kaifa nusarriful ayat. Bagaimana kami menjelaskan perkara itu akan berlaku. Supaya kamu faham. Wa kadzdzaba bihi qaum, sebahagian kaum kamu tak percaya. Wa huwal haq, apa yang kamu kata itu betul wahai Muhammad. Qul, katakan, lastu alaikum biwakil. Aku tidak mampu untuk mengubahnya. Aku tidak mampu untuk menguasainya. Likulli naba'i mustaqar, setiap berita itu akan berlaku. Wa sawfa ta'lamun, akhirnya berlaku apa yang berlaku. Bila Rasul wafat, apa berlaku? Berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum. Syiah mereka sama, mereka sama-sama orang Islam. Sekelompok sahabat dalam kelompok ini, sekelompok dalam kelompok ini. Lalu mereka berperang. Dan bermula dari itu. Bermula daripada tahun 35 Hijriah. Sehingga tamat tahun 40 atau 41 Hijriah sehingga berlaku penyatuan umat Islam. Lalu berlaku lagi umat Islam berperang. Ini semua kerana sebahagian kamu meninggalkan perintah Allah. Sebahagian kamu. Bila orang tanya Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kenapa zaman kita berperang sama kita? Sebelum ni tak ada pun. Kenapa zaman Rasulullah? Okey, kita orang okey. Tapi selepas kamu memerintah, kita tak okey berlawan. Lalu kata Sayyidina Ali, kerana orang dulu, rakyatnya macam aku. Orang sekarang, rakyatnya macam kamu. Berarti membelakangi perintah Allah. Dan kali itu, hari ini kita terpaksa menghadapi perkara ini. Diriwayatkan dalam satu hadis, ketika mana Allah Ta'ala turunkan ayat, Kul huwal qadir. Katakan Allah berkuasa mendatangkan musibah pada kamu. Ayat ini tentang umum. Bukan sekadar kepada musyrik Mekah. Bukan sekadar kepada orang kafir. Bukan kepada semua manusia, bukan kepada umat Islam. Ingat, Allah boleh turunkan azab pada kita. Allah boleh turunkan hukuman kepada kita. Sebab itu Rasulullah boleh turunkan ayat ini, Nabi kata apa?
Ama inna kainatun walam ya'ti ta'wiluha ba'. Ketahuilah ia berlaku. Walaupun tak nampak lagi, dia akan berlaku. Berlaku apa? Berlaku apa yang Allah sebut? Akan berlaku gempa bumi. Sekarang kita nampak banyak berlaku gempa bumi. Akan berlaku puting beliung, ribut taufan. Akan berlaku. Akan berlaku peperangan demi peperangan. Akan berlaku. Nabi SAW dah beritahu. Bila ada sebahagian sahabat kata, ah, takkanlah berlaku kita semua orang Islam. Kalau Allah turunkan ayat. Mereka tidak mempercayai sedangkan ia benar janji daripada Allah. Kamu rasa tak percaya? Ini benar janji dari Allah. Dan itu tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala mengingatkan, menyuruh Nabi SAW menyampaikan kepada pertama orang musyrik Mekah yang memang keras kepala, yang tidak mahu tunduk kepada perintah Allah, bahawa ada pelbagai azab yang disediakan yang akan menghilangkan kebahagiaan kamu di dunia. Wa ima dari atas atau dari bawah, sebagaimana pernah berlaku kepada Abrahah, tentera bergajah. Azab daripada atas, lontaran batu. Sebagaimana yang berlaku kepada kaum Samud dengan puting beliung yang kuat. Sebagaimana yang berlaku taufan pada kaum Nabi Nuh. Sebagaimana juga berlaku gempa bumi, barakan, gunung berapi dan juga khasaf ditelan dengan bumi. Yang berlaku kepada Qarun. Yang berlaku kepada banyak umat-umat yang terdahulu. Dan juga berlaku peperangan sesama kamu. Sehinggalah peperangan-peperangan tersebut menjadi suatu musibah besar kepada umat manusia. Jadi disebut dalam hadis. Bila turun ayat ini, kul huwal qadir, katakan Allah berkuasa mendatangkan azab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Nabi doa, a'udzu biwajhika, ya Allah aku berlindung dengan wajahmu. Dengan zat. Au min tahti arjulikum, atau Allah turunkan azab daripada kaki kamu. Maka Nabi berkata, a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan zatmu ya Allah. Au yalbisakum syi'a, atau kamu berperang sesama kamu. Lalu Nabi berkata, hazihi ahwan aw aisab, ini lebih mudah. Maknanya Rasulullah SAW bila baca ayat ini, Allah kata akan turun azab dari langit, ya Allah aku berlindung, jangan berlaku. Jangan berlaku pada umatku. Ia berlaku kepada orang kafir, jangan berlaku pada umatku. Atau daripada buah kaki, Nabi doa, ya Allah jangan berlaku. Atau kamu berperang. Ayat ni senang sikit. Ini mudah sikit. Berperang, bergaduh ni mudah sikit. Kenapa mudah? Bila azab itu datang daripada langit, dia akan menyeluruh serentak. Atau dari bumi serentak tanpa persiapan, persediaan. Tapi kalau berbalas sesama, ada persiapan, ada gencatan senjata, ada waktu menunggu tempoh, ada yang ditawar. Ada kelonggaran-kelonggaran dalam perbalahan tadi. Ada akan jadi pemenang, maka pun berhenti stop. Stop laporan, dah ada pemenang. Maka ini tunduk. Lepas tu kita tengok dalam peperangan-peperangan, dia berhenti dengan kemenangan satu pihak. Akhirnya membangun balik negara yang diserang. Jerman hancur lunyai dalam perang pertama. Akhirnya bangkit balik. Kemudian hancur lunyai pula perang kedua. Kemudian bangkit balik. Empayar Islam pun begitu. Masuk kerajaan Uthmaniyah, Turki. Akhirnya hari ini bangkit balik. Maka peperangan tu lebih ringan dalam memberi pengajaran kepada manusia. Diriwayatkan Nabi SAW berkata, aku pernah berdoa kepada Tuhanku empat perkara. Allah beri tiga dan Allah tak beri satu perkara. Aku berdoa kepada Allah supaya umatku jangan bersatu padu dalam perkara sesat. Maka Allah beri kepada aku. Kalau ada kalangan umat Muhammad yang sesat, tak akan ada orang bersetuju dengan mereka. Umat Rasulullah tak akan bersepakat untuk sesat sebagaimana umat Kristian bersepakat untuk sesat. Akhirnya mengatakan Isa anak Tuhan. Sepakat sesat. Sebagaimana umat Yahudi bersepakat sesat, akhirnya berkata Uzay anak Tuhan. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini tidak sepakat sesat. Kalau ada yang sesat, sekumpulan akan mengembalikan dia pada jalan yang benar. Sebagaimana berlaku fahaman-fahaman yang berbagai yang berlaku. Fahaman Qadianinya, fahaman Bahaiyah, Batiniyah yang berlaku. Mereka umat Islam akan perbetulkan balik. Yang kedua kata Rasulullah, aku doa supaya musuh tidak dapat mengatasi orang beriman. Maka Allah beri pada aku. Yang kita lihat, setiap kali musuh cuba untuk menguasai orang Islam berjaya mengalahkan kembali. Ambil satu contoh penjajahan. Walaupun penjajahan dan negara Islam panjang, lama, akhirnya orang Islam dapat balik negara mereka. Tak ada satu pun negara Islam yang dijajah menjadi milik orang kafir. Mereka kembali pada orang Islam. Malaysia dijajah, kembali pada pangkuan orang Islam. Indonesia dijajah, kembali pada pangkuan orang Islam. Demikian berlaku di
Libya, di Aljazair, Algeria, Maroko, semua negara itu dijajah. Mesir, tapi kembali balik pada umat Islam. Jadi musuh tak selamanya menguasai orang Islam. Kemudian yang ketiga, aku doa kepada Allah supaya umatku tidak ditimpa dengan sinin, dengan kemarau panjang. Sebagaimana berlaku zaman Nabi Yusuf. Maka Allah Ta'ala berikan pada aku. Tak akan berlaku. Umat Muhammad tak akan berlaku kemarau panjang. Kalau berlaku mungkin 2-3 tahun, tapi tak akan sampai macam zaman Nabi Yusuf tu panjang 7 tahun. Tak akan berlaku. Dan aku berdoa kepada Allah supaya umatku tidak berbalah. Maka Allah tak izinkan. Umatmu akan berbalah. Untuk satu hikmah yang Allah Ta'ala saja mengetahui. Akhirnya kita dapati tuan-tuan, bila Rasulullah SAW wafat, maka berbalah orang Islam. Berbalah nak lantik khalifah. Berbalah hari itu, berbalah hari ini. Akhirnya berlaku khilafiat yang banyak dan sebagainya. Sampai hari ini. Maka ini janji Allah. Kenapa? Kenapa bila Rasulullah minta umat Islam bersatu, tidak berbalah, Allah tidak izinkan? Kerana hikmah untuk menunjukkan peranan Imam Mahdi yang akan satukan umat Islam. Untuk menunjukkan peranan Nabi Isa AS yang akan satukan umat Islam. Maka kalau tidak, tidak nampak kelebihan Imam Mahdi dan Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman. Atau tidak akan nampak mujadid setiap 100 tahun yang akan menyatukan umat ini. Maka ada hikmahnya. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, aku berdoa kepada Allah Ta'ala supaya mengangkat daripada umatku 4 perkara. Allah mengangkat 2, tetapi Allah tidak mahu mengangkat 2 lagi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, aku berdoa supaya Allah angkat 4 perkara jangan berlaku pada umat. Tapi Allah cuma izin angkat 2, 2 lagi Allah tak nak angkat. Yang ini tak nak ketika-ketika menerimanya. Lalu kata Nabi SAW, da'utu Rabbi, aku berdoa kepada Allah supaya Allah tak turunkan batu dari langit. Jangan umatku dibalai dengan batu dari langit. Sebagaimana yang berlaku kepada Abraha, kepada kaum Nabi Lut. Jangan. Walaupun umatku ada yang buat maksiat, jangan sampai balai macam tu. Yang kedua, wal-gharq minal ardh, ataupun tenggelam sebagaimana zaman Nabi Nuh. Jangan berlaku kepada umatku. Maka Allah perkenankan. Walaupun berlaku banjir, kita tak tenggelam macam zaman Nabi Nuh. Masih ada tempat tinggi, kita boleh duduk, kita boleh selamat. Tak perlu naik kapal, tak perlu naik bahtera. Lihat setiap kali banjir besar, ada bangunan boleh tampung. Tak perlu orang kita buat kapal besar macam zaman Nabi Nuh. Dan ada pun dua perkara yang Allah Ta'ala tidak mahu mengangkat. Iaitu Al-Qatl wal-Haraj. Iaitu pembunuhan dan peperangan. Akan berlaku di kalangan umatku bila makin akhir zaman, berlaku membunuh antara satu sama lain. Dan yang kedua berlaku perang. Berlaku perang sesama orang Islam. Di Afghanistan perang orang Islam dengan orang Islam. Amerika dah keluar. Di Yaman perang orang Islam dengan orang Islam. Di Syam, Syria, Islam sama orang Islam. Di banyak tempat. Kita pun kat Malaysia ni gaduh orang Islam sama orang Islam. Yang orang kapi goyang kaki tunggu. Siapa menang? Maka kita akan ambil kesempatan. Nabi berdoa. Tapi apakah maksudnya tuan-tuan kita redha dengan dua benda perkara ni berlaku? Supaya kita alert dengan benda ni. Mencari terus langkah-langkah penyelesaian. Supaya umat Islam sedar bila sebut berlaku pepecah, usaha untuk mencari titik persepahaman. Bila berlaku pembunuhan, cari solusi bagaimana nak elak berlakunya pembunuhan. Sebab tu Islam dia ajar ukhuwah, kasih sayang, berniaga jangan menipu, jangan riba, jangan itu, jangankan ia menyebabkan pembunuhan. Bila hari ni kita dengar yang ni bunuh orang ni, yang ni bunuh, sampai tak tahu sebab apa dia bunuh. Nung kita dengar berita ni, tentera udara, dia tembak kawan dia pertama, tembak kawan kedua, tembak kawan ketiga, tembak diri dia. Yang ditembak ni, sampai orang tak tahu kenapa dia ditembak. Kata Nabi SAW akan datang satu zaman, seorang bertanya, limadha qutil, kenapa dia dibunuh? Tak ada sebab. Tak ada sebab yang konkret. Langsung tak ada sebab. Maksudnya dengan benda remeh-temeh orang boleh bunuh kita. Remeh-temeh je. Berbalah sikit je. Remeh. Tengok tuan-tuan ruangan komen. Orang komen tu dah macam nak bunuh orang. Kalau tuan-tuan tengok ruangan komen, dalam kuliah kita tak ada ruangan komen macam nak bunuh orang. Kalau ruang komen mana-mana tempat-tempat orang politik dan sebagainya, komen dia tu macam nak bunuh orang. Ini ni kalau jumpa betul ni memang bunuh ni. Sebab pembunuhan ni bermula daripada percakapan buruk. Akhir jawab menjawab, maki-maki.
masing-masing keluarkan binatang masing-masing. Masing-masing keluarkan kita katakan bahasa maki masing-masing. Ini kalau jumpa gaduh tak? Pasti gaduh. Dah gaduh, agak-agak membunuh tak? Pasti akan membunuh. Maka ini amaran kepada kita bila ada benda yang akan berlaku pada umat Rasulullah. Umat-umat sebagai ujian dan kita perlu melihat ini dengan serius. Sebab bila Rasulullah beri amaran tadi bukan maksud ia terjadi kita tak boleh elak. Supaya kita tahu ini benda-benda yang perlu kita cari solusi. Sebab tu orang Islam yang bijak, dia mencari solusi bagaimana nak jadikan orang Islam berukhuwah, berkasih sayang dan mengurangkan kekhilafan. Sebab itu tuan-tuan para ulama mengasaskan ilmu namanya maqasid syariah. Antara tujuan maqasid syariah sebagaimana kata Imam Ibn Ashur ialah takhfiful khilaf bainal muslimin, untuk kita meminimumkan perselisihan kita. Kita nak minimumkan perselisihan kita. Lalu kita ajar pula adab berselisih. Walaupun kita berselisih, kita beradab berselisih. Akhirnya kita berjaya. Mazhab-mazhab yang timbul tidak menjadikan ia sebagai satu duri dalam daging atau sebagai barah dalam daging atau sebagai gunting dan lipatan. Kita terima perbezaan pandangan pendapat mazhab ini dan masuk dalam fiqh-fiqh Islam. Dah, kita dah berjaya. Sebagaimana kita berjaya dalam menyusun ilmu fiqh, demikian juga kita mesti berjaya dalam menyusun ilmu-ilmu penyatuan umat Islam. Dalam politiknya, macam mana kita nak bersatu dalam politik? Dalam ekonomi, macam mana kita nak bersatu? Kita tahu orang Islam antara ujian di akhir zaman, mudah kita dilaga-lagakan. Kita dah jadi macam lembu yang mudah dilagakan. Yang melaga-lagakan kita macam susah pula kita nak laga dia. Kita cuba juga laga dia, tak boleh. Dia dengan mudah ambil A, ambil C, B, semua orang Islam dilagakan. Lalu berlaku pembunuhan sesama kita, peperangan sesama kita. Kita dengan mudah mereka lagakan umat Islam di Syria, perang. Sampai hari ini tak tahu keputusan ni. Umat Islam di Afghanistan mudah. Amerika dah cabut lagi. Ha, kamu gaduh sama kamu. Bayangkan mereka sedang berperang. Di Yaman, orang kafir tak campur tangan ni, orang Islam dah gaduh. Saudi gaduh dengan orang Yaman. Ni Emirat masuk. Ini Iran masuk. Dah jadi tempat melemahkan umat Islam. Di serata dunia umat Islam di mudah dilaga-lagakan oleh musuh. Sehingga kita ni tuan-tuan, sebahagian kita macam dah tak ada otak. Tak boleh nak fikir betapa mereka menjadi subjek buli. Subjek buli ini Rasulullah SAW dah sebut dalam hadis. Bagaimana kita dibuli. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Yushiku an tada'a alaikumul umam. Kama tada'al akalah ila kus'atiha. Ila kus'atiha. Kama faqala qa'il. Min qillatin nahnu yawma izin. قال بل انتم يوم اذن كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل سينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت hampirlah kamu akan diratah oleh umat-umat yang lain sebagaimana para pemakan yang memakan hidangan mereka pada bekas, pada dulang mereka. Lalu seorang berkata, ya Rasulullah, apakah kita sedikit pada hari itu? Apakah kita miskin pada hari itu? Apakah kita tak ada kekuatan pada waktu itu? Kata Rasulullah, buahkan kamu banyak. Harta banyak. Senjata banyak. Semua benda banyaklah. Tetapi kamu bagaikan buih di lautan. Allah akan mencabut rasa haibah pada pandangan musuh kamu terhadap kamu. Dan Allah mencampurkan dalam hati kamu penyakit wahan. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Hubud dunia, suka dunia, takut mati. Suka pangkat, suka gelaran. Hari ini yang kita gaduh, tuan-tuan, pangkat, gelaran. Berpangkat. Kita yang gaduh. Dalam sedarai yang gaduh tu semua kita orang Islam. Mana orang kafir? Orang kafir tunggu dan lihat. Dia cuma laga-lagakan kita. Jadi kita belajar sesuatu. Daripada apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut berlaku di akhir zaman. Ya Nabi cuba doa supaya umatnya tak bergaduh, berbunuhan sama sendiri. Tapi Allah mentakdirkan sebaliknya untuk satu hikmah. Supaya setiap umat sentiasa alert, sentiasa berjaga dan berawas dengan semua kemungkinan yang boleh menyebabkan kita berbalak. Sama ada judi, pembohongan dalam semua aspek. Melampau dalam pandangan dan pendapat, hulu dalam pandangan. Menganggap mereka saja betul, orang lain salah. Ini semua boleh menyebabkan pembunuhan, perbalahan. Berlapan dada dan banyak perkara. Mengalah dalam banyak perkara. Melihat apa yang lebih penting, apa yang lebih utama. Semua ini akan menjadikan umat Islam kembali kepada kemuliaan.
Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.